حي على الفلاح. الله عليه وسلم ثم جميع الصحابة القرباء والتابعين وتابعي تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي حجة الإسلام وأصوله وفروعه وجميع من انتسب إليه وجميع أهل هذا الطريق أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته ويبلغنا رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وانتقائه من النار على هذه النية ولكنيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بالسند المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين كتاب أسرار الصوم ومهماته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة لما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بقمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قصم خصمها قوية المنة. والصلاة على محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر، وبمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان، ثم هو متميز بخاصيات النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الأركان، إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلا 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم نصف الصبر، فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب. ونهيك في معرفة فضله قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشربه من أجلي فالصوم لي وأنا أجزي به. وقال صلى الله عليه وسلم للجنة باب يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون. طيب، الحمد لله pada sore hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Salah satu tanda bahwasanya orang Allah gampangkan buat masuk surga, salah satu tandanya adalah Allah mudahkan dia untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Makanya beruntung orang yang Allah bikin betah di pesantren, orang yang Allah Subhanahu wa taala bikin senang dengan majelis, hatinya sumpah kalau jauh dari majelis atau kalau majelis yang ditutup mungkin karena corona, tetap dia enggak berhenti buat menuntut ilmu dengan cara-cara lain. Banyak guru-guru kita yang ketika pengajian-pengajian diliburkan demi kemaslahatan umat di tengah adanya corona ini, banyak guru-guru kita yang mengambil jalan lain, wasilah lain, perantara lain untuk menyebarkan ilmu. Dengan cara apa? Dengan cara-cara pengajian live streaming. Ada sekarang aplikasi namanya Zoom, ada yang lewat YouTube, ada yang live streaming lewat Instagram. Nah, itu semua wasilah, perantara buat menuntut ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang Allah gampangkan dia buat masuk surga, ciri-ciri ahli surga, enteng aja dah kalau buat menuntut ilmu.
Walaupun majelis diliburin, tapi tetap dia cari cara. Dicari live streamingnya Habib Fulan, live streamingnya Ustadz Fulan, live streamingnya pengajian Kiai Fulan, Tuan Guru Fulan. Nah, orang yang cinta dengan majelis-majelis ilmu selalu haus dengan ilmu, selalu berusaha buat nyari ilmu. Itu tanda-tanda bahwasanya dia termasuk ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nah, kalau pengen tahu Allah mudahkan, Allah menginginkan kebaikan atau tidak terhadap seseorang, coba lihat dia paham gak ilmu agama. Kalau dia paham ilmu agama, apalagi diamalkan ilmu agamanya itu, maka tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat dia. Orang supaya paham ilmu agama, pahamnya lewat majelis-majelis ilmu, lewat madrasah, lewat pesantren, Allah mudahkan langkah kakinya ke pesantren, Allah mudahkan langkah kakinya ke madrasah, Allah mudahkan langkah kakinya ke majelis ilmu, Allah mudahkan langkah jempolnya untuk ngeklik channel-channel yang di situ diajarkan ilmunya Rasulullah SAW. Nah, itu insya Allah menjadi tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, bagi seseorang. Nah, tapi sebaliknya, kalau orang udah gak demen aja sama majelis ilmu, udah gak demen aja bawaannya. Kalau lihat streaming konser-konser, demen. Kalau lihat streaming film, demen. Tapi streaming buat dengerin ilmu, aduh sayang kuota Beb, mahal kuota. Wah, buang-buang kuota aja nih Ustaz ceramahnya lama. Buang-buang kuota aja nih Habib baca kitabnya lama. Nah, na'udzubillah min dzalik. Enggak suka sama majelis ilmu, jangan-jangan tanda Allah enggak menginginkan kebaikan untuknya. Na'udzubillah min. Makanya alhamdulillah kita di sini bisa duduk di majelis ilmu, santri yang di pesantren, pesantren di lockdown sehingga tidak ada akses keluar masuk dari luar. Insyaallah kegiatan tetap bisa berjalan karena areanya area steril, dan yang di luar yang mendengarkan melalui live streaming. Alhamdulillah Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi tanda kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, sekarang kita mulai pembacaan kitab shaum dari kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, ada kitabun azim. Kitab yang luar biasa besar. Ini kitab yang menjadi penyebab kebangkitan umat Islam di zamannya. Dan kalau di setiap zaman pun diamalkan betul-betul isi kitab Ihya Ulumuddin, maka ini akan menjadi penyebab kebangkitan umat. Makanya apa namanya, ada salah satu guru kami yang bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu guru saya yang bermimpi melihat Nabi SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di akhir zaman ini banyak fitnah, banyak musibah, umat makin terpuruk. Kenapa sebabnya? Salah satu sebabnya karena umat meninggalkan kitab Ihya Ulumuddin. Kalau betul-betul dipegang teguh kitab Ihya Ulumuddin, ini akan menjadi penyebab kebangkitan umat dari berbagai aspek. Karena tidaklah apa-apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini kecuali intisari. Intisari yang beliau fahami dari Al-Quran dan sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ini mau apa namanya, oh ini mengkutuskan satu kitab melebihi Al-Quran sunnah. Enggak, justru apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini adalah hasil perasan intisari yang beliau fahami dari Al-Quran dan sunnah. Nah, kita ini orang awam, kita ini orang bodoh, kita enggak faham Al-Quran kalau kita baca sendiri. Kita kurang bisa memahami hadis kalau kita baca sendiri. Paling mentok memahami apakah terjemahan. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu baik. Tapi harus dengan pemahaman yang baik. Jangan bicara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pakai pemahaman sendiri. Bukan begitu. Al-Quran itu diturunkan pakai bahasa Arab. Untuk memahami Al-Quran harus betul-betul paham bahasa Arab. Harus paham betul-betul paham kaidah-kaidah bahasa Arab. Harus betul-betul paham yang namanya kaidah tafsir. Nggak sembarangan. Makanya saya lebih memilih untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan pemahaman saya sendiri, tapi lewat pemahamannya Imam Syafi'i
lewat pemahamannya Al-Imam Al-Ghazali, lewat pemahamannya Al-Imam Al-Haddad. Nah, dengan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahaman mereka, insyaAllah lebih selamat. Mana yang lebih ngerti Al-Quran Sunnah? Kita atau Imam Ghazali? Imam Ghazali. Kita atau Imam Al-Haddad? Imam Al-Haddad. Kita atau Imam Syafi'i? Nah, jangan dengan kita kembali ke Ihya, kembali ke kitab-kitabnya para ulama, atau bertaklid kepada para ulama, dianggap, ente gak kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ngapain? Ulama tuh bisa benar, bisa salah. Langsung kembali Al-Quran dan Sunnah. Benar. Jargon ente bagus. Kata-kata kembali Al-Quran dan Sunnah itu bagus. Akan tetapi bagaimana cara kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Pakai pemahaman ente sendiri. Tunggu dulu. Belum tentu cara ente benar. Bahasa Arab aja masih beletot-beletot. Betul-betul. Nah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah melalui pemahamannya para ulama. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, termasuk Ihya Ulumuddin, tidak lain dan tidak bukan adalah intisari yang diambil dari Al-Quran dan Sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga akhlaknya para salafun soleh dari zaman para sahabat sampai ke tabi'in, ke tabi' tabi'in, sampai kepada zaman Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka semua, insyaAllah. Makanya ini kitab luar biasa, Ihya Ulumuddin ini kitab yang begitu luar biasa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Naam. Di sini kita mulai bab shaum karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Supaya kita tahu bagaimana sih kita mesti ngadepin Ramadan. Bagaimana caranya kita nyambut Ramadan. Jadi enggak rugi kedatangan tamu besar, tapi kita enggak dapat apa-apa, rugi. Kalau kita kedatangan tamu besar, tapi tamu itu berlalu begitu saja, rugi. Makanya dalam riwayat dikatakan wailun man adraka ramadhan walam yughfar lah, celaka orang yang dapetin Ramadan tapi enggak dapat ampunan Allah. Kenapa? Kata Imam Al-Haddad, saking besarnya ampunan Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Berarti kalau ada orang yang keluar Ramadan masih enggak dapat ampunan Allah, itu udah kelewatan berarti tuh. Berarti dia betul-betul mengabaikan perintah Allah. Betul-betul dia melanggar daripada apa yang Allah perintahkan dan menerjang larangan-larangan Allah. Rugi, celaka orang yang keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Nah, tujuan kita ini ngaji Ihya sekarang apa? Ngaji Ihya kita busuk sebelum masuk Ramadan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya begitu masuk Ramadan hati kita sudah siap, zahir batin kita sudah siap. Bagaimana menyambut tamu agung ini? Nah, kita biasanya kalau mau kedatangan tamu manusia, tamu besar, ulama besar atau pejabat besar mau datang ke rumah kita, otomatis siap-siap atau tidak? Siap-siap. Oh, rumah dibersihin, masak segala macam, disambut. Bagaimana caranya kita pengen bikin tuh tamu besar senang? Otomatis orang yang mulia itu begitu disenengin pasti akan memberikan kita yang lebih besar. Gimana cara kita ulama besar datang kita, bagaimana caranya kita pengen dia senang supaya kita dapat keberkahan, dapat doanya. Itu kalau manusia. Ini tamunya Allah Ramadan. Datang bawa rahmat, datang bawa ampunan, datang bawa al-itq minan nar, pembebasan dari api neraka. Kita duduk sekarang ngaji sama-sama tuntunan yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dari Al-Quran dan Sunnah, supaya kita siap apa yang mesti kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi begitu Ramadan datang, kita udah tahu, kita udah benar-benar siap. Ibarat tamu datang ke rumah, rumah udah bersih, makanan udah siap, udah wangi itu rumah, sahibul baitnya juga udah wangi, pakai pakaian yang paling bagus. Jangan sampai Ramadan datang kita biasa-biasa aja, rugi. Karena Ramadan kalau kita sambut dengan baik dan benar, Ramadan pulang akan meninggalkan untuk kita hadiah yang begitu besar. Apa hadiahnya? Al-itq minan nar, pembebasan dari api neraka. Makanya di sini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, amma ba'd fa inna shauma rub'ul iman, sesungguhnya puasa itu adalah seperempat dari iman. Puasa seperempat dari iman. Dari mana tuh kesimpulan be, puasa seperempat dari iman? Berarti kalau diibaratkan gambar iman itu 100%, 25%-nya adalah puasa.
puasa. Dari mana tuh, Beb? Lahir kesimpulan seperti itu dari mana? Kata Imam Al-Ghazali, bimuktadha qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfu sabr. Wa bimuktadha qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman. Nah, ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Turmudi, bisa Turmudi, bisa Tirmidzi bacanya, dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Apa hadisnya? As-shaumu nisfu sabr. Puasa itu adalah sebagian dari kesabaran, setengah dari kesabaran. Jadi kalau kesabaran digambarkan 100%, maka 50%-nya itu didapatkan dari puasa. Belajar sabar orang puasa. Nah, di hadis yang kedua disebutkan, hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Mahillatul Auliya dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Di hadis yang kedua disebutkan, as-sabru nisful iman. Kesabaran itu adalah setengah dari iman. Tadi hadis yang pertama, puasa adalah setengah dari sabaran. Di hadis yang kedua, kesabaran adalah setengah dari iman. Nah, kalau digabung, hasilnya apa? Berarti puasa seperempat dari iman. Masya Allah, luar biasa. Seperempat dari iman. Soalnya kan puasa adalah setengah dari sabar. Sabar setengah dari iman. Setengah dari setengah berapa? Setengah dari setengah berapa? Seperempat. Kesimpulannya kata Imam Al-Ghazali, berarti as-shaumu rubu'ul iman. Puasa itu adalah seperempat dari makanya kalau orang meninggalkan puasa, seakan-akan dia menggoyang daripada pondasi keimanannya. Goyang itu. Rumah-rumah, andai kata rumah terdiri dari empat tiang. Terdiri dari empat tiang pondasi rumah itu. Kan kalau nggak ada tiangnya sama sekali, rubuh apa nggak kira-kira? Rubuh. Bangunan kalau nggak ada pondasinya, tiangnya rubuh. Nah, dia ada empat pondasi, misalkan satu rumah. Atau itu, saung, bukan saung, apa namanya, balik-balik itu. Kan ada empat tiang tuh. Satu tiangnya dipatahin. Kira-kira rubuh apa nggak? Minimal miring, hampir rubuh. Minimal, andai kata nggak rubuh, minimal udah hampir rubuh, disenggol dikit rubuh udah. Nah, orang ninggalin puasa, seakan-akan dia merubuhkan seperempat dari pondasi keimanannya. Kenapa? Karena as-shaum rubu'ul iman. Puasa adalah seperempat daripada iman. Kalau seperempat dari pondasi keimanannya dirubuhin, ya Allah, imannya rubuh, hancur. Udah gak ada takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, hampir rubuh, disenggol dikit rubuh. Makanya salah satu hikmah daripada puasa disebutkan, ada kitab judulnya Hikmatut Tasyri', hikmah-hikmah daripada disyariatkannya hukum-hukum. Salah satu hikmah daripada puasa, apa hikmahnya? Salah satunya dikatakan bahwasanya puasa itu melatih keimanan seseorang, betul-betul mempertajam ihsan. Rukun daripada arkanuddin ada tiga, rukun agama ada tiga, iman, Islam, ihsan. Hadis Arba'in Nawawi, apa definisinya ihsan? Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah fa'innahu. Ya Rabb, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul merasakan bahwasanya dia menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'in lam takun tarah, kalau kau belum bisa kepada magom menyaksikan kebesaran keagungan Allah, minimal, minimal, fa'in tam takun tarah, fa'innahu ya Rabb. Yakinilah, hadirilah dalam hati kita, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita. Nah, puasa ini mempertajam ini. Mempertajam ihsan, mempertajam syu'ur di dalam hati kita, keyakinan bahwasanya Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Buktinya apa? Orang kalau puasa, benar-benar puasa ya, bukan puasa abal-abal, pulang dari sekolah, mampir ke warteg, kakinya doang yang kelihatan kalau belum puasa tuh. Bukan puasa yang model begitu, puasa yang benar-benar. Siang-siang pulang sekolah, pulang dari kuliah, panas Jakarta nih. Sampai ke rumah, gak ada orang, sendirian doang.
panas sudah, dahaga banget, sudah haus luar biasa. Akhirnya lihat ada kulkas. Orang benar-benar puasa nih, lihat ada kulkas. Dibuka tuh kulkas. Ada air es satu botol, udah keringetan tuh botol air es tuh. Nikmat betul ya Allah, itu kira-kira kalau diminum lagi aus-ausnya siang-siang puasa enak apa kagak tuh? Kagak ada orang di rumah. Sendirian dia. Gak ada orang satupun di rumahnya. Panas banget lagi baru pulang kuliah. Aus sudah luar biasa, kering tenggorokan, buka kulkas ada air es botolnya berkeringetan. Tapi gara-gara dia puasa, dilihat ya Allah. Tapi saya lagi puasa. Kalau saya minum batal. Ya udah deh, enggak usah diminum deh, taruh aja di tenggorokan. Apa yang membuat dia enggak mau minum padahal enggak ada orang, enggak ada yang lihat? Andai dia minum juga orang enggak tahu puasanya batal. Tapi dia enggak mau minum. Kenapa? Karena dia tahu Allah menyaksikan. Yang penting bukan puasa ana sah atau enggak sah di mata orang, bukan. Yang penting puasa ana sah atau enggak sah di sisi Allah Subhanahu. Itu ngelatih ihsannya dia orang yang puasa. Makanya dikatakan dalam kitab, dalam hikmah tasyri' itu, andai kata semua orang betul-betul merenungi hikmah daripada puasa, andai kata semua orang betul-betul merenungi hikmah puasa, maka dunia ini akan menjadi seperti surga. Nggak ada orang ngerampok, nggak ada orang yang nyolong, nggak ada orang yang zalimin orang lain. Kenapa? Semuanya betul-betul sadar, saya ini diawasin Allah. Andai kata manusia nggak ngelihat, Allah ngelihat. Andai kata manusia nggak tahu, Allah tahu. Andai kata saya nggak dihukum manusia, saya nggak bisa lolos dari hukuman Allah. Kalau semua orang betul-betul merenungi hikmat puasa, nggak ada pejabat yang korupsi. Nggak ada begal yang melakukan begal. Nggak ada rampok yang ngerampok. Nggak ada pedagang yang nipu. Nggak ada orang yang berzina. Kalau semua orang betul-betul merenungi hikmat daripada puasa, betul-betul dia ambil dars pelajaran daripada puasa, maka niscaya ihsannya itu akan betul-betul tajam. Dia akan selalu menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, sehingga dia tahu bahwasanya Allah ma'i, Allah syahidi, Allah hadiri, Allah qaribun minni, Allah bersamaku dimanapun aku berada. Aku bermaksiat, aku disaksikan oleh Allah. Kata-kataku tidak baik, kata-kataku didengar oleh Allah. Apa pantas kalau kata-kataku sebagai seorang hamba ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa Allah ridha? Allah hadiri, Allah hadir dalam kehidupanku. Jangan kau pikir engkau ngambil itu harta rakyat, Allah enggak hadir, Allah enggak lihat, Allah lihat. Tapi Allah undur, nanti akan ada siksaannya. Jangan kau pikir ketika engkau berzina, ketika engkau pacaran, Allah enggak hadir, Allah enggak lihat, Allah lihat. Cuman Allah masih belum apa namanya, nanti akan ada waktunya semua itu. Nah, kalau orang betul-betul merenungi hikmah puasa, akan tajamlah ihsan dalam hati seseorang sehingga makin takut dia kepada Allah Subhanahu. Nah, kalau semua orang seperti ini, la sarad dunia kal jannah, maka dunia akan menjadi seperti surga. Di surga enggak ada orang yang ngedzalimin orang lain. Di surga enggak ada orang yang merampas harta orang lain. Mau ngapain? Tinggal minta dapat. Enak hidup di surga. Nah, kalau semua bisa merenungi hikmah puasa, maka hidup di dunia ini hampir mirip-mirip kayak hidup di surga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa betul-betul mendapatkan pelajaran daripada puasa di bulan Ramadan ini, sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan betul-betul kita lulus dari madrasah Ramadan, mendapatkan ijazah. Ijazahnya apa? Syahadahnya apa? Ijazahnya apa? Yaitu al-ihsan. Semakin tajam ihsannya kita, semakin tajam daripada keyakinan kita Allah menyaksikan semua yang kita lakukan, Allah mendengar semua yang kita katakan. Mudah-mudahan yang sedikit yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum minas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbana atina.